Oscar does that stupid walk when he wants to hide, he shit his pants. And Milton has shit taste in music. Ini dia cara membuat auto caption per kata di aplikasi KineMaster. Caranya mudah, begini dia caranya. Oke, di sini kita sudah mempunyai project dan video ini mempunyai rasio portrait dan kita akan memberikan auto caption. Pertama kita klik dari video tersebut, kemudian nanti akan muncul di bagian kanan. Kalian scroll saja, maka kalian akan menemukan auto caption. Oke, kalian klik saja. Dan jika kalian belum menemukan bahasa yang cocok, kalian bisa pergi ke kanan atas. Di sini sudah disediakan plugin yang cukup banyak dan modelannya seperti ini ya. Tidak seperti CapCut yang auto detect. Dan di sini cukup banyak. Jika kalian mencobanya untuk bahasa Arab contohnya, kalian bisa klik dan download. Untuk pluginnya sendiri di sini cukup besar. Sekitar 400 MB-an dan kalian mendownloadnya usahakan menggunakan internet yang cukup stabil supaya downloadnya tidak gagal. Setelah kalian download, maka plugin dari auto caption tersebut akan muncul di sini. Karena video saya di sini menggunakan bahasa Inggris, kita pilih yang English, kemudian kita generate saja. Oke, di sini videonya sudah kita berikan auto caption, tapi ternyata auto captionnya di sini melebihi dari frame yang kita buat. Bisa kita lihat seperti ini. Pergi ke kanan, kemudian pilih batch edit. Di sini sudah muncul per kalimat. Kita klik saja di bagian pensil ini, dan kita pilih di bagian mana kita akan split atau bagi dari caption ini. Kalian lihat di bagian kiri atas, di sini ada tulisan split caption. Kita klik saja. Maka dia akan langsung memotong dan membuat garis yang baru. Oke, di sini kita sudah potong per kata. Di sini sudah otomatis terpotong seperti yang kita inginkan. Dan tentunya di sini sudah sesuai dengan suara yang dikeluarkan. Dan jika kalian ingin mengubah dari font tersebut, kalian klik di bagian caption tersebut di sini di bagian kanan, kalian pilih fontnya. Font tersebut juga bisa kalian pilih di dalam Android atau handphone kalian. Jika tidak ada yang menarik, bisa kalian klik di bagian kanan di store. Kemudian kalian pilih saja di sini sangat banyak. Apabila kalian sudah download, misalkan ini, nanti kalian download. Nanti akan muncul di bagian bawah di sini. Contohnya kita akan pilih yang Latin ya. Di sini kita coba yang Linden Hill, kemudian oke. Maka di sini sudah berubah. Oke, kita akan play. Oscar does that stupid walk when he's Milton. Itu sedikit lag karena sedang merecord ya. Untuk versi betanya cukuplah. Tapi jika kalian menggunakannya untuk project yang cukup panjang dan menggunakannya per kata seperti ini, tentunya akan cukup lama ya. Tapi gimana menurut kalian? Worth it atau enggak? Coba komen di kolom komentar. Dan segitu saja dari saya. Share, like, and comment jika itu bermanfaat dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.